pancing nggak ya? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Pancing ya? Bisa ya? Oh. Apa pancing bunyi? Nggak bisa. Oke. Selamat sore, dengan Om siapa kita berbicara? Dengan Arif. Om Arif ya? Iya. Tadi kita lihat main kacer ya? Iya Om, kacer. Bawa kacer aja? Kacer aja. Juara berapa aja Arif? 3-1-1. Oke, kelas pertama juara 3? 2 eksekutifnya 1, yang ketiganya 1 lagi. Arif saya trik kalau gitu. Nama burungnya siapa Om? Raja Goda. Itu burung-burung pegangan siapa? Pegangan saya sendiri, pemiliknya Om Rio. Oh, miliknya Om Rio siapa ini? Banyak Rio, ini? Rio Honda. Rio Honda? Iya. Yeah. Okay. Broker. Itu udah berapa lama dipegang Om Arif? Kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun? Iya. Yeah. Stabil di 3 tahun itu atau baru moncer ini atau gimana? Di setahun awal belum stabil. Sesudah 2 tahun mulai stabil, sempat hilang. 2 bulan ketemu lagi, stabil lagi. Nah, kacer itu dari mana? Dari temen, dari Kalianda. Dari Kalianda? Ya. Nah, untuk kita coba bongkar rawatannya dulu ya. Boleh. Rawatannya gimana? Rawatan harian dulu? Simpel, kalau Raja Goda mandi jemur, dia rawatan orang kerja yang jelas. Pagi keluar, jemur sebentar, mandi, kasih jangkrik 5, krotol sedikit, jemur lagi bentar, masuk udah. Itu tiap hari? Tiap hari. Nah, untuk menuju ke lomba atau ketika mau diturunin lah? Kalau dia mau diturunin, yang penting pagi dia kenyang. Pagi kenyang, itu kena krotol kena, jangkrik kena, ulet kena, nggak pernah dihitung. Ada trouble-nya nggak burung ini? Artinya pernah ada masalah apa terus sudah selesai? Kalau di rumah, kanibal. Kanibal? Ya. Kalau di rumah dia kanibal, terus nggak bisa lihat burung, dia pasti nangkur. Oh. Gitu. Di rumah berapa artinya harus nunggal atau? Oh nggak, di rumah ada 6 kacer. 6 kacer? Kacer 6, murai 3. Tumpuk aja pokoknya. Jadi waktu awal dipegang sama Mas Arif ini, dia masalahnya kanibal? Kanibal sama dia di lapangan biasanya sering matung biasanya. Sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah nggak ini sih. Nah, dari kanibal itu, kan analisanya kanibal. Nah, terus mengatasi kanibalnya itu gimana? Kalau burung ini yang penting dia mandi sore sih. Kalau emang kita sempat mandi sore, awalnya dia mandi sore sama makan pisang sih. Buat dia ngedinginin. Biasanya kacer kasih pisang itu karena ada masalah serius biasanya? Ya, itu. Jadi kanibal di solusinya dengan tadi kasih pisang? Kasih pisang. Sama mandi sore aja, udah sore itu aja. Dengar-dengar Raja Goda ini dulu yang pernah juara Liga Kacer di SP ini ya? Oh iya. Benar ya? Oh benar. Gak salah lihat kalau gitu burung itu. Memang burung udah dari lama ya? Ya udah. 3 tahun. Nah, ini agak sensitif Om. Artinya burung ini pernah ditawar nggak? Atau ada niatan mau jual gitu nggak? Dulu pernah sebelum aku kasih sama Om Rio. Dulu pernah aku ya sempat dilelang lah, sempat dilelang siapa yang mau karena posisi waktu itu masih banyak burung, takut nggak pegang. Terus pikir-pikir kok sayang mau dilempar jauh kan kita nggak ngelihat lagi. Terus Om Rio ngajuin, dia mau tapi burung tetap taruh di rumah. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, gitu. Waktu itu angka terakhir penawaran berapa? Berapa ya? Nominal nggak ya? Ukurannya aja ukurannya. Ya masih di bawah 10 lah waktu itu. Iya. Ketika itu. Kalau sekarang kayaknya belum, kalau mau digeser masih seneng buat main dulu, buat jalan-jalan dulu. Ya mungkin nanti kalau habis mabung dia stabil ya mungkin saya balikin lagi sama Om Rio-nya gitu. Kalau ada yang maksa nih gitu. Sudah lepas aja kira-kira kali lepas di nomor berapa? Kisaran berapa aja biar orang bisa siap-siap. Kalau itu nanti tinggal saya tetap ngobrol sama Om Rio gitu loh, masalah berapa-berapanya. Saya nggak berani pasti, nanti saya bilang sekian, nggak taunya beliau masih sayang kan. Kita jadi nggak seenak kan, walaupun saya yang ngerawat burung di rumah, tetap itu kan amanahnya beliau gitu. Setelah yang rawat sama orang aja. Ya gitu. Tapi kan hampir hat-trick ya. Ya.
nggak jadi hat trick itu kenapa ya? Baru sampai. Oh, baru sampai langsung. Baru sampai langsung naik. Burung ini memang kalau di lapangannya memang harus dibentang dulu atau gimana sih? Enggak, dia yang penting dia sampai tempat istirahat dulu ya sekitar 5-10 menit udah cukup sih. Tadi baru nyampe benar kelas kacer naik. Jadi langsung buka, langsung gantung aja. Itu bawa udah enggak sabar, Bos. Udah lama enggak gantang. Oke. Ya terakhir mungkin ya. Ya. Pesan-pesan nih untuk pemain kacer yang ya mungkin baru main atau belum juara atau udah lama main tapi enggak juara-juara, ada enggak pesan? Sebenarnya sih kalau burung, kalau pesan dari saya, yang penting kita ada feel-nya dulu sama burung. Kalau kita yakin ya dirawat. Kalau emang kita ada keyakinan burung itu bisa kepake buat ke tengah atau buat lomba, ya lanjutin aja rawatannya. Karena kalau bicara kacer menu nggak ada yang sama. 100 kacer ya 100 menu gitu. Jadi kita bicara menunya begini, burung yang lain tetap beda, pasti beda itu aja. Yang penting intinya konsisten. Tuh. Antara perawat dan si burung harus ada chemistry ya. Ya, itu. Oke. Makasih Om ya. Siap. Jafar udah ganggu. Salam Kicau Mania.